Memperingati Hari Film Nasional yang jatuh setiap tanggal 30 Maret, puluhan anak di Surabaya yang mayoritas masih usia sekolah SD mengikuti audisi Bintang Film Cilik. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi dan bakat dari para pelajar cilik dalam seni akting. Dengan percaya diri, puluhan anak yang mengikuti audisi Bintang Film Cilik tampak semangat dan antusias, memperlihatkan kemampuannya dalam seni akting di depan penguji. Audisi Bintang Film Cilik ini digagas oleh salah satu sekolah dasar di Surabaya, yang mayoritas peserta audisi ini merupakan siswa dari sekolah tersebut guna mencari talenta muda pemain film. Selain itu, kegiatan audisi ini untuk memeriahkan Hari Film Nasional yang diperingati setiap tanggal 30 Maret. Delisa, salah satu peserta casting, mengatakan sangat senang dapat mengikuti casting ini. Apalagi dirinya senang dengan dunia perfilman. Senang nggak mengikuti syuting film ini? Senang banget. Kenapa kok senang? Karena bisa memahami arti bersyukur. Emang kamu suka dunia film ya? Iya. Kenapa? Nah, kami sengaja launching film ini di hari memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret besok. Dan ini adalah menyambut peringatan Hari Film Nasional tersebut dengan mengadakan launching film 24 movie seri bintang karakter sekaligus audisi untuk talent-talent berikutnya. Karena tentu 24 movie seri bintang karakter ini bukan hanya satu kali ini saja, tapi ini berkelanjutan dan berseri, dan kami butuh talent-talent untuk mengisi posisi tersebut dan juga untuk meningkatkan minat dan juga bakat anak-anak di bidang perfilman, artinya di bidang acting dan sebagainya. Selain digelar casting bintang film cilik, dalam kegiatan ini juga dilakukan launching film yang dibintangi oleh pemain film cilik yang mayoritas masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan begitu diharapkan dunia perfilman di negeri ini semakin berkembang lagi. Agung Dharma, Surabaya TV.